Dari kita pilah-pilah dari 7 kategori korban ini, kategori korban yang pertama, para jenderal yang terbunuh itu sudah diselesaikan secara hukum. Dalam arti mereka yang melakukan pembunuhan itu sudah diadili di pengadilan mahkamah militer luar biasa maupun di mahkamah militer tinggi. Dan mereka dihukum semuanya. Ada yang dihukum mati, dihukum seumur hidup atau minimal 20 tahun. Nah yang kedua, pembunuhan massal tahun 65 suatu pelanggaran HAM berat yang sulit untuk diselesaikan menurut saya untuk sekarang ini. Faktor tadi itu adalah segala-galanya, gitu. Kalau masing-masing pihak masih menempatkan diri, seperti tadi saya katakan, dalam perannya seperti pada tahun 1965, ketidaksiapan masyarakat dari sisi ex-keluarga atau keturunan ex-anggota PKI. Mereka itu kalau bicara tentang tragedi 1965, itu selalu berfokus kepada dirinya sebagai victim, sebagai korban, gitu. Dan praktis yang lain-lainnya itu tidak perlu untuk dilihat, gitu. Jadi ada semacam glorifikasi korban. Sebaliknya, dari sisi yang anti PKI juga mempunyai pandangan yang absolut bahwa untuk kelompok-kelompok yang pernah menentang pemerintah mengangkat senjata, maka di dalam merespon untuk menumpas gerakan itu, maka negara tidak akan pernah bisa salah. The state can do no wrong. Jadi tidak ada rasa bersalah di situ. Kebuntuan tersebut ya bisa dilihat dari adanya budaya impunitas yang terus bercokol dalam sistem politik kita. Nah, ketika transisi reformasi itu, kekuasaan-kekuatan lama tetap bercokol dan punya pengaruh besar. Dan sehingga ya, dan untuk menjaga kepentingan mereka ya tidak pernah muncul rasa malu kolektif terhadap kekerasan yang pernah dilakukan. Walaupun Presiden Abdurrahman Wahid, beliau adalah orang yang luar biasa ya, yang punya kesadaran bahwa dia minta maaf. Tapi secara personal, sebagai kepala pemerintahan, dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Nah, itu yang ada di dalam kehidupan politik Indonesia sampai sekarang. Sehingga rekonsiliasi ya, tidak akan terjadi terus gitu ya. Kasus pelanggaran HAM berat itu tidak ada kadaluarsanya. Jadi 20 tahun, 30 tahun lagi itu masih bisa diadili. Tetapi yang tidak boleh dilupakan itu bagi pemerintah itu bahwa para korban itu mereka sudah meninggal ataupun sebagian yang lain yang tersisa itu sudah berusia 80 tahun. Jadi seyogianya atau sebaiknya penyelesaian ini diberikan semasa mereka masih hidup. Jokowi sendiri di dalam program nawacitanya, di dalam janji nawacitanya ketika akan menjadi presiden itu sudah mengatakan ada 9 program dan salah satunya itu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan kalau tidak dilakukan sama sekali, berarti di sini sejarah juga akan mencatat bahwa nawacita itu tidak ditepati gitu.